namamu. Bapak, ada sebagian orang itu yang seringkali mengutip sebagian ayat di Alkitab itu yang mengatakan bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Padahal faktanya kan tidak seperti itu, Pak Paul. Kadang-kadang Tuhan itu juga tidak menjawab, atau bahkan kita harus menunggu lama sekali sampai jawaban atas doa itu baru terwujud, gitu, Pak Paul. Dan ini bagaimana kalau Tuhan itu sampai berkata tidak terhadap apa yang kita minta, Pak Paul? Saya kira ini adalah salah satu pergumulan rohani yang mesti kita semua lalui, Pak Gunawan. Yaitu tatkala kita meminta sesuatu dan Tuhan menjawab tidak. Saya kira kalau misalnya deh ya, permohonan kita itu buruk ya atau jahat, ya kita ini semua akan bersedialah terima jawaban tidak dari Tuhan. Pergumulan timbul sebab kita tidak memohon yang buruk ya dan jahat. Sebaliknya kita memohon sesuatu yang baik. Misalnya kita memohon diberikan keturunan, kita memohon untuk disembuhkan, kita memohon untuk disediakan pekerjaan dan sebagainya. Kan itu bukan hal yang buruk, itu justru adalah hal yang baik. Tapi kok jawaban Tuhan adalah tidak. Nah, jadi kenapa kok ya Tuhan kok gak selalu menjawab ya terhadap pertanyaan-pertanyaan atau permohonan-permohonan yang baik itu. Nah, inilah yang kita akan coba soroti pada kesempatan kali ini. Ya, tapi memang beberapa kali di dalam Alkitab itu ditunjukkan seperti itu. Sebenarnya kita bisa belajar hal itu. Tapi kalau itu sudah mengenai diri kita sendiri, ya, ini yang berat gitu, Pak Paul. Ya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun pernah doanya ya, tidak dijawab ya, oleh Tuhan ya, dengan meminta di Taman Getsemani itu. Ya. Rasul Paulus pun pernah meminta disembuhkan, tapi juga Tuhan bilang cukup itu bagi kasih karuniaku bagimu. Yeah. Itu kan berarti dengan tidak gitu. Betul. Tapi kalau itu menimpa diri kita, lain, rasanya kita tidak terima gitu loh, Pak Bang. Kalau itu menimpa orang lain, kita biasanya ya ini ya, menasihati mereka untuk ini pasti ini ada yang lebih baik lagi yang Tuhan sediakan, enggak apa-apa, ya terima aja jawaban ya, tidak dari Tuhan. Tapi kalau itu menimpa kita, akan sulit kita mengatakan itu kepada diri kita sendiri. Iya. Dan biasanya kita akan berkata, Tuhan kenapa? Salah saya apa minta itu? Itu kan bukan hal yang buruk. Kok Tuhan gak mau jawab permohonan yang baik itu? Ya jadi kalau ini kita yang harus mengalaminya, saya kira memang lain ya. Ini kita benar-benar bergumul. Iya. Jadi begini Pak Gunawan. Saya akan memulai ya dengan memaparkan cuplikan kehidupan Corrie ten Boom. Sebagaimana kita ketahui, Corrie ten Boom adalah salah seorang pahlawan iman di abad ke-20. Ya, wanita lajang berkebangsaan Belanda yang baru dengan aktif melayani Tuhan di usia parubaya ini, bersama dengan ayah dan kakak perempuannya dijebloskan ke dalam penjara karena menyembunyikan orang Yahudi dari kekejaman Nazi pada waktu Perang Dunia Kedua. Sebetulnya pada awalnya Corrie ten Boom tidak langsung dikirim ke penjara di Jerman, Pak Gunawan, yang disebut concentration camp. Pada mulanya dia dijebloskan ke penjara lokal di Belanda setelah ketahuan dia menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya. Oleh karena banyak polisi Belanda yang tidak suka dengan Jerman yang telah menyerbu dan menjajah negeri mereka. Nah, pada umumnya para petugas di kantor polisi ini bersikap baik kepada Corrie. Itu sebab selama dalam penahanan ya, Corrie terus berdoa, meminta Tuhan agar membiarkannya ditahan di Belanda dan tidak dipindah ke Jerman. Ia telah mendengar tentang kekejaman Nazi dalam memperlakukan para tahanannya di Jerman. Namun, apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Corrie dengan kata tidak. Ia justru dipindahkan ke penjara di Ravensbrück di Jerman, sebuah tempat pemenjaraan khusus wanita, di mana di situ saja, Pak Gunawan, lebih dari 75 ribu tahanan mati. Ya, jadi ini benar-benar suatu tempat yang luar biasa mengerikan. Nah, pada awalnya sudah tentu Corrie tidak mengerti mengapakah Tuhan tidak menjawab ya. Dia minta jangan sampai dipindahkan ke Jerman. Kok tetap dipindahkan? Tuhan kok jawabnya tidak. Ya. Namun pada akhirnya dia mengerti.
Begini ceritanya. Di penjara di Ravensbrück, Corey bertemu dengan dua kelompok manusia yang tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu orang-orang Yahudi yang saat itu menjadi target utama pembasmian Nazi. Dan orang-orang Gipsi. Mereka adalah pengembara ya di benua Eropa. Nah, di penjara itulah Corey dapat mengadakan persekutuan doa dan pemahaman Alkitab. Dan di sana pula lah ia dipakai Tuhan untuk menceritakan berita keselamatan. Kalau Corey tetap di Belanda, di dalam penjara di situ, nah, Corey tidak akan dapat bertemu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Gipsi. Tapi gara-gara dia dipindah ke Jerman, dia akhirnya berkesempatan untuk berkenalan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Gipsi. Dan oleh karena perkenalan itulah, banyak di antara mereka yang mendapatkan bukan saja kekuatan dari Tuhan, tapi juga keselamatan. Iya, memang itu suatu kisah yang menarik, yang mungkin belum tentu banyak dari pendengar kita yang pernah mengetahui sosok dari Corrie ten Boom ini, Pak Paul ya. Nah, namun pelajaran apa kira-kira yang bisa kita petik dari peristiwa yang dialami oleh Corrie ten Boom ini? Ada beberapa, Pak Gunawan, yang dapat kita petik ya. Yang pertama adalah ini. Rencana Tuhan selalu mencakup tujuan yang lebih luas. Yang saya maksud dengan kata luas adalah berdampak luas karena menyentuh kehidupan banyak orang. Jadi rencana Tuhan seringkali memang akan berdampak luas karena menyentuh kehidupan banyak orang. Seluas-luasnya dampak yang kita ingin capai tidak akan dapat menyamai dampak yang ditimbulkan lewat tindakan Tuhan. Doa Corey berhubungan dengan dirinya, kakaknya, dan ayahnya. Ya, doanya dia supaya jangan dipindah ke Jerman, kan berkaitan dengan dirinya, kakaknya, dan ayahnya saja. Namun, keputusan Tuhan memindahkannya berkaitan dengan ribuan orang. Jadi benar-benar kita melihat kepindahannya itu memenuhi rencana Tuhan yang berkenaan dengan ribuan orang. Jauh lebih banyak daripada yang akan Corrie ten Boom bisa lakukan di Belanda. Ya, namun ketika dia dipindahkan ke Jerman, Pak, dia kan tidak tahu itu, Pak Paul, bahwa dia bakal bisa memberitakan Injil, bisa mengadakan kelompok pemahaman Alkitab dan sebagainya. Itu kan dia tidak mengerti sama sekali. Betul. Jadi pada saat itu benar-benar dia bergumul, Pak Gunawan. Saya waktu membaca cerita kehidupannya, aduh, luar biasa mengenaskan. Mereka itu tuh dibawa dengan kereta api. Satu gerbong itu bisa ada ratusan orang. Semua berdiri, Pak Gunawan, karena kan berdempetan. Gak ada yang bisa duduk, jadi kalau ada yang mau duduk kecapean, digilir. Misalnya beberapa orang ini duduk, yang lainnya berdiri, nanti gantian. Dan selama perjalanan yang memakan waktu lebih dari satu hari itu tuh gak ada berhenti-berhenti. Jadi mereka semua buang air atau apa, semua di dalam gerbong yang sama. Dengan udara yang begitu pengap, jadi benar-benar penderitaan yang sangat besar sekali. Dan ya memang Corey gak mengerti saat itu. Tapi akhirnya waktu dia udah di sana dan dia akhirnya bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan dia bisa mengenalkan Tuhan kepada mereka, Corey sadar, oh ini rencana Tuhan nih. Dan sebetulnya yang menjadi penghibur dan pemberi kekuatan kepadanya adalah kakaknya, Pak Gunawan. Kakaknya itu namanya Betsy, tidak sempat keluar dari penjara sebab dia sudah keburu mati di penjara. Namun dia itu tuh yang terus memberikan kepada Corey kekuatan. Dia selalu harus yang berkata, Corey, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Nah, kita bersyukur yuk untuk penjara ini, untuk ini, untuk ini. Ada satu kisah yang memang juga luar biasa adalah ini, Pak Gunawan. Mereka itu menyembunyikan Alkitab, membawa Alkitab masuk ke dalam penjara. Saat itu benar-benar ini suatu ironi ya, karena kita tahu kan Jerman saat beberapa ratus tahun yang lalu adalah pusat pergerakan reformasi ya, Protestan.
baptism itu mulai dari situ, Martin Luther. Tapi pada saat itu, waktu Jerman dikuasai oleh Nazi, kalau orang di penjara membawa Alkitab, ketahuan dihukum. Dan kebanyakan dihukum mati. Karena Nazi memanggil Alkitab bukannya the book of God, bukannya buku Allah, the book of lie, buku kebohongan. Sampai seperti itu tuh. Jadi kalau orang ketahuan membawa Alkitab akan dihukum mati. Nah, Corrie ten Boom berhasil menyelundupkan Alkitab. Namun di dalam selnya, di dalam bangsalnya, waktu dia membaca Alkitab, mengajak orang-orang belajar firman Tuhan dan sebagainya, tidak ada satu tentara yang masuk ke dalam bangsalnya. Mula-mula mereka gak mengerti kenapa, Pak Gunawan. Tapi yang pasti adalah waktu mereka masuk ke bangsal itu, mereka semuanya garuk-garuk dan kulit-kulitnya pada rusak. Karena kenapa? Itu bangsal penuh dengan kutu dan binatang. Benar-benar itu bangsal rusak sekali kondisinya. Sehingga orang-orang kulitnya pada rusak. Nah, belakangan tuh, Corrie itu kebetulan mendengar percakapan penjaganya. Penjaganya itu ngomong, saya gak mau masuk ke bangsal itu. Banyak kutunya, nanti kulit saya bisa rusak. Corrie baru mengerti, kenapa kok mereka dimasukkan ke bangsal itu. Mula-mula waktu dia masuk ke bangsal itu, dia ngeluh Pak Gunawan. Kok Tuhan, kami udah begini susah, saya pengen tidur aja gak bisa, karena kasurnya penuh dengan kutu. Jadi Tuhan kok begini kejam. Tapi kakaknya yang berkata, Corrie, berdoa, bersyukur, pasti ini baik, berdoa, bersyukur. Dan belakangan Corrie baru mengerti, enggak heran penjaga enggak pernah mau masuk. Karena begitu banyak kutu, jadi karena penjaga enggak masuk, mereka bisa bersekutu bersama. Dan mereka itu akhirnya bisa mengenal Tuhan. Ya, itu cara Tuhan untuk melindungi dan memakai Corrie supaya bisa memberitakan Injil gitu Pak Paul ya, di tengah-tengah kondisi yang sulit itu. Ya. Pak Paul, selain memiliki cakupan atau melihat dengan cara pandang Tuhan bahwa ini adalah sesuatu untuk yang lebih luas lagi, apakah ada hal lain yang bisa kita pelajari Pak Paul? Yang kedua adalah rencana Tuhan selalu menghasilkan kemuliaan yang lebih luas. Sekali lagi saya ulang, rencana Tuhan selalu menghasilkan kemuliaan yang lebih luas. Tuhan selalu ingin memperlihatkan kemuliaannya. Bukan karena ia gila hormat. Bukan, kadang kita mungkin berpikir kok Tuhan mau ya selalu dimuliakan. Apakah dia gila hormat? Oh bukan. Tuhan ingin memperlihatkan kemuliaannya karena ia ingin manusia melihat dan akhirnya mencicipi kemuliaan Tuhan. Mazmur pasal 96 ayat 3 berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, pada kenyataannya kita melihat kemuliaan Tuhan sewaktu kita melihat perbuatannya yang ajaib di tengah kita. Jadi begini Pak Gunawan, pada hakikinya melihat kemuliaan Tuhan sama dengan menyaksikan dan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, nah saya berikan lagi contoh ya tentang Corrie ten Boom ini. Setelah Corrie ten Boom dibebaskan dengan secara ajaib dari penjara, ia melayani Tuhan. Pergi ke segala penjuru dunia menceritakan apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidupnya. Bukan ribuan tetapi jutaan orang telah menerima berkat dari pelayanannya. Apa yang dialaminya dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada banyak orang yang berada di lembah keputusasaan. Dan pengalaman buruk itu dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan yang indah pada begitu banyak orang. Kita pun di Indonesia akhirnya dapat melihat kemuliaan Tuhan lewat apa yang diperbuatnya dalam hidup Corrie ten Boom. Jadi inilah yang Tuhan lakukan. Waktu dia berbuat sesuatu, memang kita susah mengerti kok dia menolak, dia kok berkata tidak terhadap permohonan kita. Yakinlah ini untuk kemuliaan Tuhan dan kemuliaannya yang lebih luas. Dan artinya apa tuh untuk kemuliaan Tuhan? Supaya
lebih banyak orang bisa menyaksikan dan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebab waktu kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, kita pasti akan memuliakan Tuhan. Iya, memang harus ada yang mau menjalani hal-hal yang sangat sulit seperti yang dijalani oleh Corrie ten Boom ini, Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kadang yang memang terjadi adalah kita mengerti ya secara rasional. Tapi ya secara emosional kita takut, kita enggak berani menghadapi ya tantangan sebesar ini. Saya masih ingat dalam cerita yang sama itu Pak Gunawan, seorang pendeta teman keluarga ten Boom datang dan mengetahui bahwa Corrie ten Boom beserta keluarganya menyembunyikan orang Yahudi. Nah ini pendeta mengingatkan Corrie ya, jangan, kamu ini membahayakan keluargamu. Nah apa yang dikatakan oleh papanya Corrie ten Boom? Papanya berkata begini, kalau gara-gara saya menyembunyikan orang Yahudi, saya nanti ditangkap, saya harus menderita. Itu adalah sebuah kehormatan bagi saya dan akan saya lakukan. Itulah papanya Corrie ten Boom, luar biasa. Bahkan waktu dia ditangkap, sebelum dia itu di sebelum akhirnya dia meninggal dunia, sebetulnya dia ingin dilepaskan karena saat itu dia umurnya sudah 80-an, sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi tentara Jerman berkata, kamu harus berjanji tidak akan menyembunyikan orang Yahudi lagi. Kalau kamu berjanji, saya akan lepaskan kamu. Karena ya karena faktor kemanusiaan. Papa Corrie ten Boom berkata, kalau kamu hari ini lepaskan saya akan pulang dan saya akan undang lagi orang Yahudi masuk ke rumah saya. Dan dia gak dilepaskan. 10 hari kemudian dia mati di penjara. Itu tuh luar biasa. Jadi benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan Pak Gunawan. Lewat keluarga ini nih, dinyatakan. Begitu banyak orang yang menerima dan mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Dalam kisah kehidupannya, Corrie ten Boom pergi ke penjara-penjara di negara-negara Eropa, di Afrika, dan sebagainya. Dan dia di sana ia berbicara dengan orang-orang yang dihukum mati dan sebagainya. Tapi semua mendengar kesaksian Corrie ten Boom. Kenapa? Nggak ada yang bisa menyamai apa yang dialami oleh dia. Dia benar-benar mengalami kekejaman manusia. Begitu. Ya, tetapi memang butuh untuk mengambil suatu keputusan seperti yang Corrie maupun orang tuanya, ayahnya itu mengatakan. Dia akan tetap melakukan itu sekalipun risikonya berat buat mereka gitu Pak Paul ya. Mm-hmm. Ini kan suatu tindakan iman gitu. Mm-hmm. Yang mereka nyatakan demi kemuliaan Tuhan. Gitu. Mm-hmm. Tanpa ada suatu keputusan seperti itu kan saya rasa tidak akan terjadi hal-hal yang besar seperti ini. Betul, betul Pak Gunawan. Jadi karena mereka begitu beriman ya, jadi mereka itu memutuskan untuk pokoknya yaudah taati aja dah apa yang Tuhan minta. Mereka gak bisa tuh hidup dengan damai sejahtera melihat kekejaman di sekitar mereka. Mereka harus berbuat sesuatu meskipun mereka harus kehilangan akhirnya nyawa mereka. Namun ya dalam kisah Corrie ten Boom ini kita bisa melihat ya, kenapa Tuhan menjawab tidak kepada permintaan Corrie ten Boom. Misalnya nih ya, bila saja dah Corrie memutuskan untuk tidak menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya, besar kemungkinan ia akan tetap tinggal di Belanda secara nyaman dan aman. Karena ya dia gak akan ditangkap. Namun lingkup pelayanannya juga akan berkisar di wilayah Harlem, tempatnya tinggal itu di Belanda. Namun karena ia memilih taat kepada Tuhan, maka bukan saja ia sendiri menyaksikan dan mengalami kemuliaan Tuhan, banyak orang dapat menyaksikan dan mengalami kemuliaan Tuhan, yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia itu dibebaskan dengan ajaib karena begini Pak Gunawan, dia itu dipanggil, diberikan kartu. Terus dia serahkan kartunya kepada sipir penjara. Sipir penjaranya bilang, oke, kamu harus ke rumah sakit dulu dirawat karena kamu sakit-sakitan. Begitu udah sehat, sipir penjaranya bilang, kamu keluar, dibebaskan. Dia gak mengerti kok dia dibebaskan. Belakangan baru dia tahu apa yang terjadi. Yaitu ini Pak Gunawan.
Jadi nafsi itu enggak akan tetap ya memelihara tahanan yang sudah tua. Qori belum tua, tapi udah umur 50-an dianggap tua karena udah enggak bisa kerja lagi. Jadi orang-orang yang usianya 50-an itu tuh kebanyakan tuh langsung dibunuh, dimasukkan ke dalam gas chamber, kamar gas. Nah, nama dia harusnya dimasukkan ke daftar orang yang harus dibunuh, dimasukkan ke kamar gas karena sudah 50-an lebih. Tapi juru tulisnya itu membuat kekeliruan. Namanya bukan dimasukkan ke dalam daftar orang yang harus di kamar gaskan, tapi dimasukkan ke dalam daftar orang yang harus dibebaskan. Jadi gara-gara itu dia dibebaskan. Nah, benar-benar dia itu gak mengerti ya. Tapi awalnya Pak Gunawan, dia itu tuh juga gak ngerti kenapa kakaknya gak dibebaskan. Kakaknya meninggal dalam waktu yang gak begitu lama sebelum dia dibebaskan. Tapi kakaknya udah bilang sama dia, Qori, awal tahun ini kita akan bebas. Jadi tahun 45, awal tahun 45. Kita akan bebas. Qori belakang baru mengerti. Dia bebas secara fisik, kakaknya bebas secara rohani. Dan kakaknya bilang sama dia, Qori, nanti setelah kita lepas, kita akan menjadi saksi Kristus. Kita akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, sudah tentu kakaknya melakukan itu lewat mulut Qori Tanbum sendiri. Namun ya intinya, inilah yang akhirnya terjadi Pak Gunawan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan sampai sekarang oleh kehidupan dan kesaksian Qori Tanbum ini. Ya, yang penting di sana adalah berani keluar dari zona nyaman yang ya. Selama itu bisa dinikmati oleh Qori Tanbum dan kakaknya dan keluarganya gitu Pak Paul. Ya. Ya, jadi dari sini kita belajar juga satu lagi pelajaran Pak Gunawan, yaitu ternyata memang gak selalu begini, tapi seringnya ya. Kemuliaan Tuhan lebih dinyatakan sewaktu dia berkata tidak kepada permohonan kita. Kita ini memang susah terima kata tidak, maunya iya, 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 iya. Tapi sebetulnya kemuliaan Tuhan itu jauh lebih besar ya, terlihat. Sewaktu justru Tuhan berkata tidak loh terhadap permohonan kita. Ya, tapi itu juga merupakan cara Tuhan untuk menyeleksi seseorang yang beriman kepadanya Pak Paul ya. Kalau orang-orang itu yang hanya sekedar ikut-ikutan, yang sekedar ya percaya ala kadarnya, kena jawaban tidak ini dia akan mundur gitu Pak Paul. Dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, walaupun jawaban Tuhan tidak, itu dia akan sungguh-sungguh tetap mengikut Tuhan dan mencari kehendak Tuhan itu Pak Paul. Jadi memang kita mesti selalu mengingat waktu Tuhan menjawab tidak, itu dikarenakan adanya tujuan dan kemuliaan yang lebih luas yang mesti diutamakannya. Tuhan menjawab tidak bukan karena kita tidak penting. Nah ini yang kadang-kadang kita ini ya simpulkan. Lupa, iya. Aduh Tuhan kok lihat saya gak penting makanya dia menolak. Atau kita berkata oh Tuhan menjawab tidak karena kita dianggap tidak berharga. Nah itu keliru. Bukan. Jadi pada saat kita mesti menerima jawaban tidak dari Tuhan, kita harus bersikap menerima dan menghormati keputusan Tuhan. Sebab kita tahu ada tujuan dan kemuliaan yang lebih luas yang mesti diutamakannya. Jadi bukannya marah ya kepada Tuhan, sebaliknya kita harus berkata, biarlah tujuanmu dan biarlah kemuliaanmu yang lebih luas terjadi, ya Tuhan. Itu tuh yang kita mesti katakan kepadanya. Ya memang itu adalah kualitas manusia itu Pak Paul. Seperti halnya yang sering dikatakan dalam perumpamaan, bedanya antara telur sama lilin atau malam gitu ya. Walaupun sama-sama dipanasi bedanya, yang satu bisa mengeras, yang satu malah melunak gitu dan bisa apa dibentuk dengan bagus gitu. Betul, betul. Ya. Pak Paul sebelum kita mengakhiri perbincangan ini mungkin ada ayat yang ingin Pak Paul bacakan. Saya akan bacakan dari Mazmur 96 ayat 4 hingga 6. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan
ada di tempat kudusnya. Mazmur 96 ayat 4 hingga 6. Ya, maksudnya apa itu Pak Paul? Tuhan yang paling besar, ya, nggak ada lagi di dunia ini Allah yang bisa menyamai Tuhan Allah kita. Dia adalah pencipta alam semesta ini, dia adalah pemelihara dan penentu segala yang terjadi. Maka ya kita hanya perlu dah tunduk berserah kepadanya, maka dia nanti akan melakukan kehendaknya dan pekerjaannya. Ya, jadi inilah yang kita selalu harus camkan. Ya. Bukankah itu yang menjadi tujuan Tuhan mula-mula di dalam membentuk manusia ya, gitu Pak Paul ya? Ya. Dan betul sekali. Melalui hal-hal yang seperti ini kita diingatkan kembali untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul, betul. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. We'll be right back.